Nah, ini nomornya 417 sama ya, Bos. Matris 4117. Nah, ini 4117, ini burung warna matris. Nah, ini burungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bung Rai. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini Bung Rai habis ngeboyong lagi ya guys ya, betina. Ini dari anakan terah balak-balak, jadi masih keturunan QQ ya guys ya. Oke guys, mari kita review guys ya. Oke guys, mari kita buka dulu kandang merpatinya guys. Nah, ini kondisi kandangnya merpatinya belum terlalu banyak ya guys. Baru pada mau dicuruhin. Nah, ini ada merpati pelati ya guys ya. Ini, nah ini layar saya guys. Ini namanya Megatron guys. Ini juga masih bahan. Nah, dan ini merpati yang baru semalam saya pulang ya guys ya. Ini dari anak arwana, dan dari arwana disilangkan dengan anak balak-balak ya guys. Nah, ini sertifikatnya ya guys ya. Nah tuh, sertifikat silsilah merpati dari penjelajah mutiara ya kan, Jalan Sultan Agung Gang 12 nomor 5 Sugiwat Palongan. Nah, itu ada nomor teleponnya. Nah, ini dari arwana dan anak balak-balak disilangkan. Nah, terjadilah ini matris 417 ya guys ya. Nah, kita coba cek ya guys ya. Kita coba pegang. Kita lihat nah ini nomor cincinnya guys tuh. Susah ntar ya guys ya, agak susah. Nah, ini nomor ringnya tuh, penjelajah mutiara tuh. Nah tuh, ntar guys, agak susah ternyata guys. Nah, itu nama ringnya tuh, penjelajah mutiara. Nah, ini nomor ringnya 417 sama ya guys ya. Matris 4117. Nah, ini 4117, ini burung warna matris. Nah, ini burungnya, ini masih, dia masih ini guys, masih agak bingung ya, mungkin belum terbiasa dengan kondisi kandang di sini guys ya. Nah, ini nantinya bakalan saya silangin dengan yang Megan, yang ngambil dari Jordan 99 juga, yang Megan nomor ring 209 ya guys. Nah, ini nanti bakalan saya silangin, jadi biar di kandang merpati Bung Rai itu merpatinya terah semua ya guys. Tapi untuk saat ini baru ada satu pasang ya guys ya, dengan kode ring 209 sama 417. Nah, nantinya ini merpati bakalan ditaruh di Mas Penyok lagi guys. Jadi merpatinya saya taruh di Mas Penyok, nanti biar dilatih, biar bisa buat ikut di event P3 MKBI ya guys ya.
Jadi kalau ada event nasional, Merpatinya bisa ikut. Semoga kedepannya Bung Rai bisa ikut meramaikan di lomba P3KM. Nah ini ada Merpati di sini, ini Doraemon ya guys ya. Ini berhubung cewekannya kurang tepat, jadi ini lagi saya coba jodohin dengan betina yang telurnya tepat ya guys ya. Tapi kalau buat Megatron, ini yang di bawah Megatron, ini betinanya telurnya udah tepat. Nah ini juga bahan. Ini calon pacak yang bakalan mengeluarkan burung merpati terah Bung Rai. Nah ini burungnya warna metris nomor 417, baru semalam Bung Rai porong. Nah ini kondisi kandang masih sepi guys, kandangnya guys belum terisi. Dan kandangnya pun masih begini guys, karena kondisi keuangannya itu belum terlalu banyak ya guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Dan kedepannya merpati-merpati dari kandang Bung Rai itu semakin berkualitas. Oke guys, thank you yang udah menonton. Bye-bye.